الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو يكتب أبد الأبدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة

Hakim bin Abdurrahman bin Abi Layla. Qala lakiyani Ka'bun Ka'b Ajrah. Fagala ala uhdilaka hadiyatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu bala. Fa ahdiha ilayya. Qala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah kaifa salatu alaikum ahlal bait? Qala Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beliau Imam Hakim bin Abdurrahman berkata Bertemu denganku salah satu sahabat Nabi yang bernama Kaab bin Ajrah. Dia berkata, apakah kamu mau aku berikan hadiah? Yang mana hadiah tersebut adalah yang telah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya itu dari Nabi, sudah kita ketahui, sering kita dengarkan, nggak ada yang biasa. Semuanya adalah istimewa. Apalagi yang dinamakan dengan hadiah? Nah, ini bedanya sahabat Nabi dengan kita. Kalau sahabat Nabi itu, kalau dapat dari Nabi, nggak diem bungkem, tapi ditawarkan kepada yang lain, diajarkan kepada yang lain agar apa yang dia dapat dari Nabi itu tidak berhenti dari dia, tapi menyebar kepada yang lain. Lah ini kak, sahabat Nabi Ka'ab bin Ajra ini menawarkan kepada Hakim bin Abdurrahman bin Abi Layla, apa yang telah beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. namanya dikasih hadiah, nggak ada yang nolak. Mungkin kalau kita dikasih hadiah amalan-amalan yang mendapatkan keuntungan duniawi kita amalkan. Sholat Tuhan, apa harus gini lancar baru semangat bocor surat wakia, insya Allah kak fakir, kak miskin baru semangat. coba kalau dikasih tahu ini kalau kita baca kitab ini bisa dapat sir, yo sepi itu bedanya kalau mereka pokoknya dapat dari nabi apapun itu mereka kejar, mereka inginkan sehingga beliau Imam Hakim mengatakan bala dia ilayah Ya aku mau Mana berikan padaku katanya Maka eh, Sahabat Kaab bin Ajra mengatakan Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara kami bersolawat kepada Kalian kelu, apa keluarga besar Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad Salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca saat tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lah dalam sholawat tersebut disertakan oleh Nabi Muhammad keluarganya. Lah ini gambaran kalau yang disebut di situ keluarga Nabi Muhammad dan itu dianjurkan untuk kita baca di dalam solat, hanya keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim yang kita baca di dalam solat, yang lainnya nggak ada. Anjuran yang jelas-jelas anjuran adalah keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim, itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bentuk kemuliaan keluarga besar Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Muhammad bin Ali ibn al Husain. Sayyidina Muhammad al Bagir, anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra cucu Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Sayyidina Husain bahwa anak nabiya sallallahu alaihi wasallam bayar al Hasan wal Husain wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Ja'far walam yabgalu walam yablugu walam yubayy' saghiran illa minna Imam Muhammad al Bagir menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, dan Abdullah bin Ja'far, keponakannya Sayyidina Ali. Empat orang ini dibayat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka walam yab gulu, belum tumbuh, tumbuh jenggot, walam yab lugu, dan mereka belum balik, dan tidak ditemukan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat anak kecil sama sekali kecuali empat orang ini saja. Nah ini menggambarkan apa? Kan di beberapa pertemuan yang lalu menjelaskan tentang keluarga Nabi yaitu Al Ali, Al Abbas, Al Agil dan Al Ja'far. Ini disebutkan Al Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Al Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Al Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Mereka dibaiat di usia yang kecil artinya apa ini walaupun kecil di sisi Allah besar dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri nggak nggak melihat yang lain mereka yang selain dapat kemuliaan ini dibayat ketika sudah balik tapi keluarga Nabi dibayat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka masih kecil ini diantara tanda kemuliaan mereka Hadis yang kesembilan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahli min ba'di. Yang terbaik di antara kalian Adalah orang yang terbaik perbuatannya kepada keluargaku setelah wafatku. Nah, kalau ada nabi, mereka berbuat baik kepada nabi itu wajar. Kenapa ada nabi? Ada yang menunjukkan kepada mereka jalannya. Lah, ini ujian bagi orang-orang setelah nabi: apakah mereka masih berbuat baik kepada keluarga nabi setelah wafatnya nabi? Lalu kita melihat apa namanya ada seseorang yang ditokohkan ulama misalkan. Oh, anak-anaknya kita muliakan kalau masih ulamanya masih ada. Tapi ketika wafat biasanya biasanya oh sejili Enggak dimuliakan biasa, anggapannya biasa. Lah, padahal Nabi sudah mengingatkan ini. Khairukum khairukum li ahli yang terbaik di antara kalian Itu yang walaupun nabi sudah nggak ada Tetap berbuat baik kepada nabi Yang paling baik dan dia adalah orang yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal kita mau milih mana Milih yang nggak terbaik Atau kita milih yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, Karena itu kita harus bagaimana cara perilaku kita terbaik kepada keluarga Nabi s.a.w. Alaihi keluarga kepada keluarga Nabi sehingga kita akan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini janji Nabi ya, janjinya Nabi. Nabi yang sudah memutuskan kalau orang yang paling baik perbuatannya kepada keluarga Nabi, sikapnya kepada keluarga Nabi, maka di sisi Allah dialah adalah orang yang terbaik. Banyak sebetulnya hadis-hadis yang mirip dengan kalimat-kalimat uh, seperti ini seperti khairukum ahasina akhyarukum ah, khiyar, uh, apa khairukum apa nah ah, ahasinukum akhlaqo khairukum khiyar, ahasinukum ahlaku. atau khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu banyak hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan lah ini diantara cara kita menjadi yang termulia di sisi Allah dengan apa berbuat baik bersikap baik kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang ke 10 yang dikeluarkan oleh hakim dan beliau mentasheh hadis tersebut dijadikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abi Dar radhiyallahu an kala wahwa bi bibabil Ka'bah Abu, sahabat Abu Dhar dengan memegang pintu Ka'bah, beliau berkata, man arafani fakot arafani wa man fa ana Abu Dhar. Ini uh, ucapan bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan apa yang akan dikatakan ini bukan kata-kata biasa, bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Bukan sombong, karena sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang yang adil. Apapun yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, tidak ada yang salah. Selama dia dikatakan sahabat misalkan di dalam ilmu hadis itu, kalau misalkan di dalam sanad, ada yang disamarkan, rijalus uh, sanad, periwayat hadis itu kalau selain sahabat maka hadisnya bisa jadi doif. Ta Tapi ketika yang disamarkan itu sahabat Nabi, hadisnya tetap bisa sohi. Hadisnya tetap bisa sohi. Misal anfulan anfulan, misalkan an, uh, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, kemudian dari sahabat disebutkan wa anis sahabi. Ketika sudah disebutkan wa anis sahabi an rasulillah, hadis ini bisa jadi hadis sahih. Tapi ketika yang disamarkan itu tabi'in atau tabi'i tabi'in belum tentu hadis itu bisa sahih. Malah seringnya yang terjadi hadis yang seperti itu adalah hadis dhaif. Hadis yang seperti itu biasanya hadis tapi ketika sahabat nggak ada, semuanya adalah orang-orang yang adil sehingga walaupun namanya sahabat itu disamarkan maka hadisnya bisa dikatakan hadis yang sahih. Nah, sehingga beliau mengatakan bukan untuk sombong tapi menunjukkan apa yang akan dikatakan ini bukan hal yang biasa. Man arafani siapa yang mengenalku? Fakat arafani dia mengenal bahwa beliau ini adalah orang yang jujur. Apa yang dikatakan bukan sesuatu hal abal-abal. Memang kejadian yang nyata. Kebenaran yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waman ankaroni siapa yang mengingkari aku? fa'ana Abu Dhar. Maka aku adalah Abu Dhar. Maksudnya apa? Aku sahabat Nabi. Kamu mau mengingkari aku, Rasulullah sudah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil. Gak mungkin. Itu mereka adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak gampang ya menjadi sahabat Nabi itu gak gampang. Gak mudah. Buktinya apa? Abu Jahal kumpul sama Nabi. Gak bisa jadi sahabatnya Nabi. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan fa'an Abu Dhar. Maka aku adalah Abu Dhar. itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul beliau mengatakan aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ala inna masala ahli baiti fikum masalu safina tinuh min gaume man raki najah wa man takallah anha gurik dalam riwayat yang lain gurik ketahuilah bahwa permisalan keluargaku pada kalian, seperti perahu atau kapalnya Nabi Nuh dari kaumnya, keluarga Nabi ini dianggap seperti Safina, seperti perahu yang ada di zamannya Nabi Nuh. Kalau di zaman kita, keluarganya Nabi, zamannya Nabi Muhammad adalah keluarganya Nabi. Kalau di zamannya Nabi Nuh adalah perahu. Sehingga manroki baha. Kalau di zaman Nabi Nuh siapa yang naik perahu, najadi dia akan selamat. Gak ada yang naik perahunya Nabi Nuh diriwayatkan mati saat terjadinya ombak gak ada. Mereka selamat sampai airnya. Tapi waman takhalafa siapa yang mereka gak mau naik perahunya Nabi Nuh kapalnya Nabi Nuh Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri Gorik atau gorik Ia akan tenggelam Di zaman sekarang Siapa yang tidak berpegang teguh dengan keluarganya Nabi Tidak ikut jalurnya keluarganya Nabi Dia akan tersesat Tapi yang ikut di jalurnya ajarannya keluarga Nabi Mengikuti apa yang diajarkan keluarganya Nabi Dia akan selamat permisalan ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sering disebutkan di dalam syair-syairnya para ulama diantaranya yang biasa kita baca di Maulid Diba... yang dikarya digarang oleh Al Imam Abdullah bin Alawil Haddad syairnya uh, apa Wasafinun min tufan min kulli keluarga nabi adalah seperti perahu yang mana apa namanya e, Bisa menyelamatkan orang-orang yang Naiknya dari tufan Apa namanya e, Apa istilahnya Kalau di lautan itu Ombak yang sangat besar Ketika ombaknya besar Sebesar pra, besar Apapun perahunya itu masih goyang Tapi ketika dia Naik perahu yang Dipermisalkan oleh Nabi Nuh tadi oleh Rasulullah dengan perahunya Nabi Nuh tadi yang kita dengarkan cerita ombaknya sampai gunung bahkan airnya itu sampai gunung diceritakan kan anaknya Nabi Nuh itu naik gunung dia merasakan selamat katut lah khususnya di akhir zaman ini ombak fitnya ini tidak mudah nggak gampang besar Mungkin lebih besar daripada tsunami Aceh, ombaknya. Dan kita bisa tahu, bisa lihat sendiri sudah di daerah kita di apa di tempat-tempat di sekitar kita. Mereka yang nggak di jalurnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita lihat kehidupannya. Haram itu kayak hal biasa, nggak ada beban berat sama sekali, nggak ada apa ya janggel di hati itu nggak ada. Tapi lihat orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka terjerumus di lembah hitam, itu masih ada rasa dalam diri mereka itu ketakutan. Apalagi yang dekat betul dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan selamat. Mereka akan terbebas daripada fitnah khususnya di akhir zaman ini karena itu masih banyak tentunya hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Nah, yang penting dari kita hendaknya mari kita cari kita teladani bagaimana cara hidup hidupnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zamannya Sayyidina Ali Sayyidina Abbas sampai turun menurun bagaimana cara hidupnya mereka kalau yang saat ini ada daripada keluarganya Nabi mengikuti jalur mereka ikuti kita akan selamat kalau ada di keluarganya Nabi yang tidak mengikuti jalan mereka kita tetap wajib menghormati mereka tapi kita tidak dianjurkan untuk mengikutinya jadi, kita cek keluarganya Nabi yang zaman dahulu, bagaimana cara hidupnya. Kalau ada di saat ini, mereka yang mengikuti jalur datuk-datuknya ikuti mereka, karena kita seperti naik perahunya Nabi Nuh yang akan selamat dari ombaknya fitnah, khususnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat. menjadikan orang-orang yang bisa mengikuti jejak keluarga Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dikumpulkan bersama keluarga Nabi bersama Nabi di hari kiamat kelak amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin